Halo guys, balik lagi sama gue Fabri Chris di channel ini. Channel buat teman-teman yang pengen tahu tentang dunia perkopian dan dunia kulineran bersama gue. Jadi di video kali ini gue pengen review grinder espresso N520 yang udah gue beli dari marketplace Shopee. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Let's go! Ya, jadi ini dia grinder N520 espresso yang udah gue beli dari marketplace Shopee. Dan nama tokonya adalah Kopi Simbah. Sebenarnya gue kalau beli mesin-mesin kayak gini lebih suka datang ke tokonya langsung biar bisa lakukan tes di tempat. Jadi biar nggak bolak-balik gitu loh. Kalau misalnya secara online begini kan, kalau misalnya ada something problem, ya gue harus mulain dulu secara kirim paket lagi. Gue nungguin servisannya atau entah itu bakal diganti baru, ya pokoknya bakal lebih panjang lagi sih. Tapi kan kalau misalnya secara offline itu, kita bisa ngecek barangnya itu langsung di tempat. Itu sih yang gue suka. Tapi karena emang gue udah nanya teman-teman gue, kalau Kopi Simbah ini terpercaya, gue lihat reviewnya juga, gue lihat ratingnya juga cukup bagus. Jadi buat teman-teman, gue cukup rekomendasiin dari Kopi Simbah ini yang ada di marketplace Shopee. Sepertinya barangnya aman, jadi udah gua tes juga ya. Sebenarnya udah gua unboxing, udah gua tes dan aman sih, kagak ada kerusakan, nggak ada kerusakan sama sekali. Oke, langsung aja kita review grinder N520 espresso ini. Nggak usah kebanyakan curhat, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung aja kita review si mesin kopi ini. Oke, kalau misalnya kita bisa lihat dari kardusnya di sini, dia memiliki sepertinya 4 varian warna. Yang di sini ada hitam, ada pink. Kemudian kalau kita balik ada warna kuning dan warna biru. Dan untuk yang gue beli ini, untuk yang udah gue beli ini, yang udah ada di tangan gue ini, warnanya tentu aja gue lebih suka warna hitam ya. Dan hitamnya itu hitam dove. Kita lihat lagi aja isinya. Oke, gue buka dulu ya. Gue keluarin dulu mesinnya. Oke, kita buka dulu atau kita keluarkan dulu grinder N520 espresso ini. Gue ada sedikit info yang gue juga baru tahu semenjak kemarin gue coba cari-cari di internet dan tanya beberapa teman gue juga. Ternyata kalau misalnya kita beli grinder kopinya gini, kita harus lihat juga ya. Ada dua tipe grinder. Yang pertama itu grinder yang bisa giling sampai halus atau setelannya fine. Ada juga yang nggak bisa sampai sehalus itu. Ya teman gue sih ada yang bilang sehalus tepung gitu sih. Jadi ada dua tipe ya. Jadi kalau yang halus kayak gitu itu untuk espresso, dan yang nggak halus itu, yang nggak bisa halus itu lebih ke untuk kopi-kopi, bikin kopi yang manual brew gitu, contohnya kayak V60 kayak gitu. Dan alhamdulillahnya gue beli yang espresso ini karena emang kebutuhan gue untuk pembuatan espresso. Oke, kita keluarkan. Tolongin gue dong ya. Kardusnya. Okay. Digeser dulu harusnya, agak cukup berat loh. Thank you Ray. Oke, ini dia. Jadi di sini styrofoamnya emang padat banget, cukup bagus, rapet. Dan di sini ada kartu garansinya juga dan beberapa info dari part-part dari si mesin ini. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti yang tadi gue udah bilang ya, pokoknya kalau misalkan beli grinder kopi kayak gini, pastikan lu beli sesuai kebutuhan lu. Kalau misalnya emang cukup buat manual brew aja, lu belinya manual brew. Tapi kalau lu kebutuhannya untuk espresso, ya lu belinya grinder yang espresso juga. Biar ya sesuai kebutuhan lu ya, bisa memenuhi kebutuhan yang lu butuhkan. Yang pertama yang udah pasti ya, si mesin grinder N520 ini cukup berat juga, padat ini dan kokoh juga. Kemudian kita dapat si tabungnya ini untuk memasukkan si biji kopinya. Sorry, gue robek aja kali ya, nggak apa-apa ya guys.
Oops, sorry. Wow, nice. Cukup mengkilat. Wow. Kemudian di sini kita dapat basketnya atau gelasnya, gelas stainless kayak gini. Gelas stainless plus saringannya. Dapat saringannya juga. Gue nggak tahu sih ini fungsinya kenapa harus ada saringan. Tapi emang ini fungsinya seperti ini. Ada tutupnya juga seperti ini. Kemudian di sini gue juga dapetin si sekrupnya juga. Ada dapat satu sekrup, dapat satu sikring, dapat satu per dan batu sphinx. Kata orang sih ini batu sphinx ya. Jadi ini adalah cadangan ya, bukan spare part yang harus kita pasang. Ini tuh cuma cadangan. Dan gue rasa kita nggak dapet cadangan pisaunya juga. Gue kira gue bakal dapet cadangan pisaunya juga. Kalau misalnya emang dapet cadangan pisaunya, ini mesin grinder yang sangat keren banget sih. Di harga 1,6 juta, gue beli 1,6 juta kalau nggak salah, 1,6 jutaan. Dan kalau misalnya emang dapet bonus atau cadangan si pisaunya juga, itu keren banget sih. Oke, ya seperti itu. Dan mari kita lihat beberapa bagian-bagian dari si grinder N520 Espresso ini. Oke, jadi selanjutnya gue pengen ngebahas fisik dari grinder N520 Espresso ini. Jujur aja ya, gue suka banget sama fisiknya. Karena emang salah satu hal yang memutuskan gue buat untuk membeli grinder N520 Espresso ini adalah fisiknya. Menurut gue dari gambar aja udah cukup padat, cukup gagah. Apalagi warnanya hitam-hitam dope kayak gini. Itu yang bikin gue makin tertarik untuk membeli grinder N520 ini. Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas ya mungkin ya tabungnya ini ya. Tabungnya cukup padat juga, tebel juga, tapi ini nggak perlu kita bahas panjang lebar. Menurut gue itu udah cukup biasa. Kemudian di sini kita ada buka tutup dari si biji kopinya untuk masuk ke gilingan. Kemudian di sini juga ada knob putaran size-nya juga. Knob putaran size-nya ini dari ukuran 1 sampai ke 10. Dan ya di bagian sini ada gagangnya. Ada tempat untuk menaruh si gelas stainless ini tentunya di sini. Kemudian di bagian belakangnya ada tombol power-nya juga. Di sini ada 3 tombol. Ada tombol power, tombol off, dan tombol semi otomatis gilingnya. Dan di bawahnya ada sikringnya. Kemudian di bagian bawahnya sini ada beberapa tulisan yang bertuliskan N520 220 volt dan juga 200 watt. Gue kurang ngerti. Cuma yang jelas mesin ini harus sangat membantu. Oke, apalagi ya. Ya tapi kalau dari segi fisik gua rasa ini cukup proper banget, ini cukup bagus banget karena emang berat juga dan padat dari build quality-nya ya. Oke, selanjutnya gua pengen ngetes nyalahnya. Gua pengen ngetes nyala lagi. Kemarin tuh udah gua tes nyala sebenarnya ya. Dan jujur gua suka banget sih sama suara si mesin ini ketika hidup ya. Jadi suara si mesin ini ketika hidup tuh gua rasa ganteng banget gitu loh. Oke, kita tes nyala. Bunyinya mungkin bisa kedengeran sama teman-teman. Itu seperti ini. Semoga kedengeran ya sama teman-teman ya. Gue coba sekali lagi. Suara motor guys. Oke, gue coba sekali lagi ya. Ini suara mesinnya. Oke. Gue rasa ini berfungsi dengan baik dan ini bagus banget. Suara mesinnya itu ganteng banget. Gue rasa makin apa ya, makin gue semangat banget buat belajar tentang kopi. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas tentang cara kerja dari ketiga tombol yang ada di belakangnya sini. Tentu aja kalau yang atas ini untuk manual giling ya. Jadi kalau misalnya mau ngidupin kita pencet atas. Kemudian kalau mau matiin kita balikin lagi ke tengah. Dan yang ketiga, power yang ketiga adalah untuk semi otomatis giling. Maksudnya gimana semi otomatis giling itu? Jadi di sini ternyata ada tombol putih juga di sini. Jadi ketika kita mau ngegiling, kita nggak perlu pakai dua tangan buat pencet bagian belakangnya.
kita cukup untuk menekan si tuas putih yang ada di depan sini, maka dia akan otomatis hidup seperti ini. Dan kalau misalnya emang mau matiin ya tinggal dilepasin aja. Kalau mau ngidupin lagi tinggal ditekan lagi, dan kalau mau matiin dilepas, kayak gitu. Jadi ini semi otomatis, sangat menarik banget buat gua yang pertama kali punya mesin yang cukup mahal seperti ini. Oke, gua mau ngetes hasil gilingannya di size ke 1, dan gua di sini ada biji kopi. Di sini gua pakai biji kopi Robusta Pagar Alam. Roasternya dari Jiva Rasa. Oke, gue mau ngetes giling pakai tombol yang semi otomatis. Ternyata nggak masuk karena gue lupa ngebuka tuas pintunya. Jadi jangan lupa dibuka tuas pintunya, baru kita pencet lagi. Wow. Oke, hasil gilingan di set satunya ini tepung banget, cukup tepung, dan emang ya tinggal dikalibrasi lagi sesuai kebutuhan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang kurang cocok sama ukuran size-nya ini, itu tinggal dikalibrasi lagi sama teman-teman ya. Oh ya, satu lagi yang gue lupa dari bagian fisik si grinder N520 Espresso ini adalah di bagian keluarnya si kopi gitu, kopi yang udah digiling keluar. Dia di sininya tuh ada corong lagi yang cukup kecil, yang bertujuan itu biar si biji kopi yang udah keluarnya itu nggak berantakan lah kayak gitu. Soalnya emang ada beberapa gue sempat pakai grinder di tempat keluarnya itu nggak dipakai corong kecil lagi, jadi suka berantakan kemana-mana. Dan ini sih menurut gue walaupun kecil tapi sangat berfungsi dan bermanfaat banget. Oke, apalagi ya yang gue harus review? Gue rasa cukup buat bereview grinder N520 Espresso ini. Sejauh ini grinder N520 Espresso ini cukup membuat gue bangga banget memilikinya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang grinder N520 ini, silakan tanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau tahu keseharian gue di kerja di kedai masa gitu, silakan follow Instagram gue di @fabrikris. Dan mungkin teman gue juga yang bantuin gue syuting malam ini di @reynaldiyudapratama. Pokoknya itulah. Oke, gue rasa cukup buat review grinder N520 Espresso ini. Thank you banget yang udah mau nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Fabrikris. Bantu gue ya, support. Hampir aja jatuh. Oke, see you guys. Thank you so much.